Abi Abdominal Pain, lokasi University Kuala Lumpur, Uni KL, Jalan Sultan Ismail Awa. Bukan sekadar kenderaan, ambulans dan pemandunya adalah penyambung nyawa kepada mereka dalam kecemasan. Berusia 50 tahun, Azhar Muhammad telah berkhidmat hampir 27 tahun di dalam bidang ini. Saya rasa kerja ini amat mencabar pada saya. Boleh membantu orang, perjalanan menuju ambil pesakit itu, jalan jam, sesak, menyebabkan kita lambat sampai ke lokasi, kadang-kadang kena marah dengan caller, kena maki pun ada. Biasalah macam ni. Sebelum bergerak, ada kes kan tak sempat nak check dah. Memang kena pastikan. Memang. Ini keselamatan. Biasa pagi minyak hitam, tayar, kesan-kesan cala. Kita kena check semua ni, cala-cala, kesan. Ni tayar ni biasa kan ada berlaku kemalangan kan. Tayar ni pentinglah. Selalu meletup. Kita kena check lah tayar ni. Anak jati Kelantan ini sentiasa bersiap siaga terutama ketika waktu puncak. Kami baru saja menerima panggilan kecemasan di mana seorang wanita berusia 26 tahun tidak sedarkan diri dan kita nak bergegas ke sana ya bang. Di mana? Di Jalan Gombak, di bangunan Traders. Di Jalan Gombak. Setibanya kami di lokasi, mangsa diberikan pertolongan cemas daripada anggota pegawai perubatan. Pesakit ditempatkan di wad separah kritikal dan diberikan rawatan lanjut. Ternyata, khidmat ambulans penting bagi membantu keadaan kecemasan di luar hospital.